Hari pertama semenjak berdirinya Rumah Sakit Lapangan dari Batalion Kesehatan 1 Marinir TNI AL, para korban bencana banjir bandang yang mengungsi di SMP Negeri 1 Nubatukan, mulai berdatangan untuk berobat dan memeriksakan diri di Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, Lewoleba, Lembata, Nusa Tenggara Timur, Jumat tanggal 9 April tahun 2021. Sebelum kegiatan dimulai, tim medis Batalion Kesehatan 1 Marinir melaksanakan apel terlebih dahulu dan pengarahan dari Komandan Satgas Marinir Bencana Banjir Bandang NTT Mayor Mardoni, serta berdoa agar diberikan kelancaran dalam melaksanakan tugas. Selesai dilaksanakannya apel, para korban banjir bandang berdatangan untuk berobat, yang kebanyakan korban menderita sesak nafas, batuk pilek, demam dan diare, sehingga para tim medis langsung sigap untuk menangani para korban. Hari ini kami mulai bergiat untuk mengobati para korban banjir bandang. Di sini kami diperkuat 18 personel dari tim medis, salah satu di antaranya dokter dan 17 perawat yang didatangkan dari Jakarta untuk membantu para korban banjir. Dan kita sendiri menyiapkan 3 tenda, antara lain, 1 tenda IGD, 1 tenda perawat, 1 tenda untuk obat. Ucap dan Satgas. Saat ini kami berada di Kabupaten Lembata, tepatnya di desa Nubatukan. Di sini terdapat 300 personel pengungsi. Untuk kegiatan kita saat ini, kita telah melakukan penanganan kesehatan terbatas terhadap para pengungsi lebih kurang 50 personel. Kami membawa perlengkapan berupa 3 set tenda rumah sakit lapangan beserta perlengkapannya dan 1 unit ambulan yang sewaktu-waktu siap kita operasionalkan. Untuk hari ini telah tertangani sejumlah 50 personel para pengungsi tadi dengan baik. Tidak ada korban yang dirawat. Kami membawa 20 personel tenaga medis dengan keterangan 1 personel dokter umum dan 19 personel perawat. Salah satu pasien korban banjir bandang, Bapak Paulus Tonu dari Desa Lamawolo, Kecamatan Ileape, mengatakan, setelah adanya Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut, kami di sini sangat terbantu, karena sebelumnya kami sangat kesulitan berobat, dan kami sangat berterima kasih kepada Korps Marinir TNI Angkatan Laut yang sudah membantu kami. Semoga dengan adanya Rumah Sakit Lapangan ini, sesak nafas dan diare saya cepat sembuh. Setelah adanya kehadiran Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir Angkatan TNI Angkatan Laut berada di sini, kami korban banjir bandang Kecamatan Ileape Timur, khususnya Desa Lamawolo, merasa sangat-sangat terbantu. Di mana keluhan kami yang sejak kami dari pengungsian ke sini, lebih banyak kami merasakan batuk pilek dan demam panas. Kemudian banyak yang rupanya kurang makan atau minum, hingga lebih kurang mau dekat satu minggu buang air besar juga susah. Oleh karena itu, begitu kehadirannya Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut berada di sini, kami merasa sangat-sangat terbantu. Mudah-mudahan kami bisa terselamat melalui kehadiran Rumah Sakit Lapangan Korps Marinir TNI Angkatan Laut ini.